Halo teman-teman, hari ini kita bikin tempe cabai hijau yuk. Bahan-bahannya gampang banget. Ini ada tempe satu papan, lalu ada cabai hijau. Ini cabai hijaunya 1/4 kilo, tapi sesuaikan dengan selera ya. Kalau nggak suka pedas bisa dikurangin. Ini ada bawang putih 6 butir, lalu ada bawang merah ini 3 butir karena lumayan gede-gede ya. Lalu ada lengkuas, daun salam. Dan ini gula kelapa dan garam. Gula kelapanya 1 sendok teh, ini juga 1 sendok teh. Ini daun salamnya 3 lembar ya, dan lengkuasnya 3 potong. Jus kita bikin ya. Pertama kita potong-potong dulu tempenya kotak-kotak ya. Sekarang kita goreng dulu tempenya ya. Nah, sambil menunggu tempe digoreng, kita potong-potong dulu cabenya ya. Pertama kita oseng bawang putih dan bawang merah. Setelah layu, masukkan cabai. Daun salam dan lengkuas. Masukkan tempe yang sudah kita goreng tadi. Masukkan garam dan gula. Masukkan kecap dan sedikit air ya. Nah, ini dia tempe cabai hijaunya, guys. Wah, ini enak banget. Cobain ya. Mantap.